Tapi banyak orang hari-hari ini malah lupa bahwa yang paling berharga dalam kehidupannya adalah kehidupan itu sendiri. Banyak orang memang menjaga apa yang dia rasa berharga, tapi justru yang paling berharga yang adalah kehidupannya sendiri, gak dia jaga. Tubuh kita baik, Allah dijaga. Itu kenapa ini khusus buat para wanita yang lagi memilih pasangan pacar. Kalau misalnya kau punya pacar atau cowok PDKT sama kau, terus suka mabok, suka rokok, pesan saya, putusin. Iya, kenapa? Kenapa saya ngomong gitu? Iyalah, kesehatannya aja gak dia jaga, apalagi jagain kamu. Pacaran itu pilih pacar, security. Keamanan aja dia jaga, apalagi kamu. Tapi pendeta juga boleh. Pilih pacar tuh pendeta, hidupnya aja dia jaga, apalagi jagain kamu.